Menjelang Hari Raya Paskah, Yonmarhan Lan 1 beserta Polres Pelabuhan Belawan memperketat keamanan sejumlah gereja yang berada di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan mengatakan pihaknya beserta marinir dan aparat terkait akan melaksanakan pengamanan di beberapa tempat bagi warga Belawan yang melaksanakan ibadah Paskah. AKBP Dayan juga akan mengajak dan bekerja sama dengan pemuda gereja untuk membantu pengawasan. Danyan Marhanlan 1 Belawan Letkol Marinir Farik MTR Opsla juga menyampaikan bahwa patroli gabungan ini merupakan bentuk sinergitas TNI dan Polri selain untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga yang merayakan Paskah yang berada di wilayah Medan Utara khususnya Belawan. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus melaporkan.